Baik pemirsa, kita kedatangan satu narasumber lagi sudah hadir di samping saya, yaitu Bang Hariko Satria yang merupakan pengamat media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Hariko. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Bang Hariko banyak menulis mengenai hal ini, nanti kita akan perdalam. Tapi sebelumnya kita juga akan kembali lanjutkan bercerita dengan Mbak Dinar Candy. Mbak Dinar Candy, pada saat kemudian dipanggil oleh pihak kepolisian, apa yang disampaikan? Waktu itu di BAP untuk menjelaskan dan ditanya bagaimana bisa menerima judi online tersebut, kenapa mau seperti itu. Jadi keadaan itu pas saya dipanggil itu memang sudah ada 50 selebgram juga yang sudah di BAP. Gitu. Baik, ada sanksi ataupun juga peringatan yang disampaikan oleh pihak kepolisian apa pada saat itu? Pada waktu 2017 itu, mereka itu menyampaikan ini peringatan pertama, jangan sampai menerima lagi promo ataupun endorsement judi online tersebut. Kayak gitu, karena itu tidak boleh di negara kita. Karena kan waktu itu memang saya tuh di dunia entertain baru juga. Terus dari situ saya mulai belajar dari hal tersebut untuk tidak menerima. Walaupun sehabis panggilan BAP tersebut masih banyak, karena pas 2017-2018 apalagi pas COVID itu banyak banget tawaran untuk games online tersebut. Padahal itu adalah judi online seperti itu. Tapi mereka tuh menawarkan itu, mau gak sih kamu kayak promo games online kita, seperti itu penawarannya. Semuanya rata-rata seperti itu. Setelah misalkan mereka ngasih link atau ngasih website, pas kita klik, oh ini judi online. Nah, manajer aku pribadi sudah tidak menerima, kayak oh ini udah tidak boleh karena kamu sudah dapat peringatan dari pihak kepolisian, dan ini memang di negara kita sudah dijelaskan sama pihak kepolisian tidak boleh sama sekali seperti itu. Baik, Mbak Dinar Candy, terima kasih ya sudah berbagi cerita dengan kami. Semoga ini menjadi pelajaran juga untuk para selebriti kemudian juga selebgram yang menerima tawaran judi online atau promosi judi online. Terima kasih Mbak Dinar Candy, selamat malam. Baik, Bang Hariko, apa sih yang mesti kita khawatirkan mengenai hal ini? Kok selebgram yang kita tahu kan harusnya teredukasi dengan baik, tapi tetap saja menerima hal itu atau menerima tawaran, bahkan ini adalah melanggar hukum padahal mereka tahu. Iya, ya ini tidak adil. Tidak adilnya mereka selebgram, artis, influencer mendapatkan uang, honor mempromosikan judi online, sementara masyarakat yang sudah percaya dengan iklan itu terperangkap main judi online, mengalami gangguan mental, keluarganya hancur, bahkan ada yang bunuh diri, dan mohon maaf bahkan ada yang membunuh kedua orang tuanya gara-gara judi online ini. Jadi udah pasti mereka nggak menang itu. Bahkan orang yang paling sopan di media sosial pun sampai memposting satu video yang mentolol-tololkan orang yang mempromosikan atau main judi online. Gitu. Tapi saya mau menjelaskan kronologi dulu sedikit kenapa ini mencuat ke permukaan. Ya. Jadi di media sosial itu memang ada beberapa akun yang sering menyampaikan aspirasi publik. Nah, salah satunya kalau saya lihat dari platform big datanya, naradatanya Bang Isra Ramli itu, yang menarik adalah netizen ini kompak dalam isu judi online ini. Tidak lagi terjebak pendukung Prabowo, pendukung Ganjar, pendukung Anies. Intinya mereka semuanya judi online ini musuh bersama. Okay. Itu yang saya lihat dari naradata Bang Isra Ramli itu. Nah, ada akun yang namanya Partai Sosmed, kemudian Heralup Mazini mengangkat masalah Wulan Guritno. Rupanya memang ini seperti aspirasi masyarakat api dalam sekam. Kenapa nama-nama besar ini tidak ditangkap? Tidak diperiksa, sementara yang selebgram-selebgram kampung, influencer kampung ini pada ditangkap. Oke, baik. Nah, tebang pilih juga dong Bang. Tebang pilih juga. Kebetulan di Twitter itu ada namanya Sekretaris Pimpinan Polri, namanya Pak Ahri Sunta. Dia biasanya cepat merespon, makanya isu-isu ini langsung diangkat. Nah, ini yang anehnya, oke. Baik, nanti Bang Hariko kita lanjutkan. Ya. Kami akan bawa Anda juga untuk bisa mengetahui siapa saja artis yang pernah terlibat dalam kasus judi online, mempromosikannya. Inilah dia Dinar Candy, tadi sudah kita dengarkan ceritanya dipanggil oleh Polda Metro Jaya pada tahun 2017 dan juga merasa bahwa perjudian yang di-endorse ini adalah ilegal. Kemudian juga Dewi Persik, 2023 bulan April, jadi baru saja berlalu, DP mengaku tidak tahu menahu game berkedok judi online. Kemudian juga mengatur sistem endorse mantan manajer sekaligus suaminya Angga Wijaya. Dan berikutnya
Wulan Guritno yang saat ini juga sedang ramai diperbincangkan, kabarnya akan dipanggil oleh Bareskrim. Video promosi dibuat tahun 2020 dan masih ada hingga kini. Polisi juga telah menelusuri dan menetapkan pemanggilan untuk klarifikasi. Itu adalah artis-artis yang terlibat judi online. Dan bagaimana kemudian jerat hukum yang membayangi para artis ini? Ini sanksi hukuman bagi para pelaku judi online. Anda bisa lihat bahwa ada denda, kemudian juga penjara yang juga Anda bisa baca dari pasal yang tertera dalam KUHP. Dan berikutnya, transaksi judi online juga kami akan jabarkan. Ini adalah transaksi mencurigakan terkait judi online. Sejauh ini tercatat tahun 2021 ada 3.446 laporan. Kemudian juga tahun 2023 tentunya jumlahnya meningkat. Januari 916 laporan, Februari ini 3 bulan yang kami catatkan dari tahun 2023. Baik, Pak, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Bang Hariko, kita sampai tadi saya putus di masalah tebang pilih. Ini seharusnya menjadi concern karena bukan hanya kalau Bang tadi mengatakan selebgram kampung saja yang ditindak, tapi juga yang papan atas yang mungkin mendapatkan duit yang luar biasa juga dari promosi ini juga harus ditindak oleh pihak kepolisian. Iya, ini kan mengecewakan para fansnya. Jadi semakin besar follower seseorang belum tentu juga kecerdasannya besar gitu. Jadi jangan kita menganggap orang kalau terkenal followernya banyak, bajunya bagus terus di media sosial, tapi dia memahami apa yang boleh dan tidak boleh di media sosial. Itu belum tentu. Karena kalau kita lihat dari nama-nama ini, seperti nama-nama yang tadi, itu pasti punya manajemen besar. Tidak mungkin langsung ke dia menawarkan judi online. Pasti dia punya sekretaris manajemen. Lalu fungsi manajemen ini seperti apa? Kan mestinya setiap dia mengendorse itu kan di atas kertas tanda tangan kan kontrak. Bahwasanya kalau saya mengendorse ini tidak ada memuat judi online gitu kan. Dia kan media sosial ini kan langsung tersebar. Nah celakanya dari nama-nama besar yang muncul itu tadi seperti tidak mau menebus dosanya. Menebus dosa itu harusnya akun yang dia gunakan untuk mempromosikan judi online itu dia sekarang mengedukasi dong. Tapi saya tidak melihat nama-nama besar itu gitu loh. Ini kalau kita lihat ya, termasuk kejadian pembunuhan mahasiswa UI dekat rumah saya yang di Depok itu, menurut Pak Budi Ari Kominfo salah satunya karena judi online, kemudian dia terjebak pinjol. Maksudnya masalahnya besar ini. Jadi Bang dia Hariko sudah meracuni para selebgram influencer ini, tapi dia tidak mau mengobati lagi. Baik Bang Hariko, itu jadi concern kita juga. Nah mungkin terakhir juga penutup perbincangan ini Pak Nasir Kolngah, apa kemudian yang harus dilakukan baik oleh pihak kepolisian sehingga kemudian tidak ada lagi selebgram, selebriti-selebriti yang memiliki pengikut follower banyak mempromosikan judi online? Ya, ini jadi pembelajaran ya Mbak Putri buat kita semua ya. Kalau kita lihat di pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 itu menyebutkan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai, menempatkan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan ya, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang dimaksud sebagai pasal 2 itu bisa dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda 1 miliar. Ini sudah terjadi, Mbak, beberapa artis sebelumnya ya dihukum karena patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang seperti Andika Gumilang ya. Nah, dia patut menduga bahwa istrinya Meli Dandi itu orang perempuan yang apa yang memiliki banyak uang dan ternyata uang itu merupakan hasil kejahatan. Juga seperti apa yang dialami oleh Edis Adelia sempat ditahan kan itu. Baik. Nah, ini juga dia tidak menduga-duga tentang asal-usul nafkah yang diberikan suaminya padahal patut diduganya itu merupakan hasil tindak pidana. Nah, dalam hal ini dipandang ada karena kealpaan dari Adis Adelia sehingga hakim memutuskan untuk dia di penjara dan kemudian mengganti kerugian. Baik, Pak Nasir Kolngah. Nah, yang ingin kita ini kan dari sini Mbak. Ya, mungkin bisa dipersingkat Pak. Iya. Jadi para apa namanya ini artis dan lain-lain itu harus hati-hati untuk menerima uang ya. Dilihat tuh uangnya dari mana hasilnya. Nah kalau dia tahu bahwa itu merupakan asal dari tindak pidana, dia patut menduga. Dan kalau dia terima,
maka dia bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Baik. Begitu Mbak Putri. Baik, Pak Nasir Kongah, terima kasih sudah memberikan wawasan mengenai hal ini. Semoga ini juga menjadi pelajaran bagi para selebgram ataupun juga selebriti yang melakukan endorsement promosi terhadap judi online. Mbak Hariko juga terima kasih sudah berbagi concernnya. Semoga juga ada selebgram yang sadar untuk bisa mengedukasi masyarakat juga. Sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa.